Penyeberangan. Benar ya? Betul. RW 14 mempunyai jembatan penyeberangan, sementara data dari panitia sebanyak 622 jiwa di bawah komando Bapak Aep. Bapak Aep kemudian diturunkan sebanyak mungkin untuk RW 14 Direktur Utama PT Lambus Pandai Besi. Nah, PT Lambus Indonesia Pandai Besi. Inilah prototip dari kegiatan Pandai Besi. Mudah-mudahan nanti di desa saya ada Pandai Besi juga. Untuk mengawal dari pasukan Mas Gibra. Ya, pasukan Drambet. Nah, sound sip. Ya, sound sip. Ini ya, sound sip dari RW 14. Dari kami. Semangat ibu. Mama. Mereka bu. Mungkin nanti. Burung pipit, burung galatik. Mudah-mudahan saya dan Abadi tetap Indonesia ayah kenehnya bu. Kami putra putri orang sadaya, urangna digapilkeun milik sareng rezekina. Biasa ngiringan karena memeriahkan urang tua Republik Indonesia. Nuhun tahun yang akan datang, insya Allah tahun yang akan datang maka 80, moal dan ke 78. Ayat akhirnya 78. RW 08 Manarul Huda. Manarul Huda. RW 08 terdiri dari RT 1, RT 2 dan RT 3 per 8. RT 1. Nah, ini adalah market dari kegiatan. Pembukaan lahan baru di RW pasti langgir, pasti langgir. Nah, sementara di belakangnya ada bapak-bapak di gandong, ibu-ibu. Kemudian pacul hiji, bedog hiji, pacul hiji, pacul dua. Di belakangnya Majlis Taklim Manarul Huda RW 8 Blok Pasir Langgir. Jemaah pengajian alhamdulillah nganggo seragamna bodas sareng beureum. Terakhir itu bu, terakhir. Mudah-mudahan terakhir, dan terakhir sih.
kan tuh. Sudah menyenangnya 14 segi magi pangpayuna. Pangpayuna magi tuh lagi pang teresep na atas. Sebab seueur nu jajan. RW 8 masih RT 213 per 8 pasir lahir dengan ibu-ibu seragam, ada yang seragam kader, ayam seragam hidup. Ya oke, kita lihat dulu yang seragam. Siapa tuh mau? Majulah. Demi Indonesia nyebuk, demi Indonesia. Demi Indonesia. Pekerjaan gampang, Abu Susan mah. Mubadi jadi hansi, jadi dokter, biasa ada laptar. Enjing mah terus saya dari lapangan kerja. Demikian apa, Bu? Kemudian untuk seluruh aparatur desa dan